Hello guys, assalamualaikum. Selamat tengah hari semua buat anda semua di luar sana. Macam biasalah, saya Izzat, saya dari Success Team Sales and Marketing. Hari ini juga macam biasa saya work from car. Okay, bukan work from home, work from car. So hari ini pun, okay, hari ini pun kita akan membincangkan beberapa tips, okay, di mana you all boleh buat aktiviti dekat rumah bersama dengan you punya family member, bersama suami dan juga anak yang tersayang dan sebagainya, supaya you boleh memanfaatkan tempoh kawalan pergerakan ni tadi. Alright guys, so jangan buang masa, kita continue dengan kita punya tips dan juga kita punya sharing untuk hari ini. Tajuk dia adalah 6 perkara yang boleh dilakukan secara DIY untuk majlis anda. Alright, so saya akan terus bagi tahu dulu dia punya subtopik dia, dan selepas itu baru saya teruskan dengan dia punya orang cakap apa, elaboration dia tadi ataupun dia punya detail. Alright, so dia ada 6 tips yang di mana you boleh lakukan secara DIY untuk majlis anda. Yang pertama adalah door gift, yang kedua adalah hand bouquet, yang ketiga adalah photo booth mahupun ruangan untuk bergambar, yang keempat dulang hantaran, yang kelima apa yang kelima, hiasan meja makan, baik VIP tetamu mahupun pengantin tu tadi. Dan juga yang terakhir sekali adalah welcoming board. Itu adalah 6 tips perkara yang you boleh buat secara DIY untuk majlis anda itu tadi. Alright guys, bagus.